perpisahan. Perpisahan selalu mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik bersama orang yang kita cintai adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Meski jarak ada di antara kita, kita tidak pernah merasa jauh. Karena perpisahan tidak diukur dengan jarak, melainkan dengan hati. Tanpa rekan kerja yang menyenangkan sepertimu, Pak Daryanto, kantor akan terasa membosankan dan sepi. Kami ucapkan selamat tinggal temanku. Kami akan merindukanmu selalu. Teman sejati bukan yang membuat masalahmu menghilang. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan hilang saat kamu menghadapi masalah. Tunggu kebersamaan kami bersama Pak Daryanto. Perpisahan bukan berarti tidak akan berjumpa kembali. Perpisahan hanyalah nasihat supaya keakraban tetap terjalin ketika bertemu kembali. Jangan lupakan kami, insan pendidikan Majenak. Suatu saat kita akan berjumpa lagi dengan senang hati. Tersenyumlah kawan dan berhentilah menangis, karena air mata yang engkau teteskan hanya akan membuat kami sulit untuk melangkah. Mau ngomong apa ya? Kepada beliau pada yang saya akan menyampaikan. Parikan atau pantun yang biasa disampaikan oleh beliau pada manuk jalan. Terus? Om manuk jalan butuh tekun. Manuk jalan cucu kuning aja galak-galak atau ya tuh kita bisa ada Pak Iso. Selanjutnya ada lagi pantun dari beliau tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Iman. Buntut welut kan gue lagi welut buntut welut buntut jalan kudu manut Pak Daryanto malam kali nanti bangun malam. Mesti kita tahu tadi telah disampaikan itu dampak urut kelahiran bukan kematian Pak. Bisa sih mati disit itu sudah diurut dan saya tahu anakku. Sekali lagi pada saya terjadi kadang-kadang kamu dengan wangi beban hujan dan sebagainya, tapi demi kebaikan kepada saya. Gelas tidak akan putih di saat gelas gagah dengan gagah kembali kesehatan. Gelas tidak akan putih saat gagah tidak gesekan dengan anduk. Kita tidak semuanya bisa begini tanpa gesekan kita sendiri. Dari ini saya mohon maaf khususnya kepada Pak Daryanto, Ibu Sri Mulyani. Harjani. Ibu Sri Mulyani. Eh, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Dan saya ada kalah ke rumah panjenengan Dodon Medan. Saya terima kasih dan saya ambil sekian aja, enggak kuat tahan lama. Banyak yang ada di saya sampaikan, tapi saya enggak terima dan perut saya sudah berat. Sekian, bila topik komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berlima untuk mendoakan kita semua khususnya Pak Daryanto. Al-Fatihah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.